Diperiksa soal KDRT dan busa yang keluar dari mulut Lina, Teddy kaget akui ini. Teddy, suami dari almarhum Lina, akhirnya blak-blakan soal deret pertanyaan dari polisi setelah rumahnya sempat digeledah dan diperiksa, serta akhirnya proses otopsi dilakukan pada Lina. Adapun di antara deret pertanyaan terkait kejanggalan meninggalnya Lina, ada pertanyaan yang sempat membuat Teddy kaget. Diakui Teddy, Lina ini sempat pingsan sesaat setelah pingsan ba'da salat subuh dan setelah menyusui bayinya pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian barat. Mantan istri Sule ini lantas sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya di perjalanan Lina sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Teddy pun lantas mengungkap jawaban dari pertanyaan polisi terkait alasan memandikan jenazah Lina di rumahnya. Menurut Teddy, hal itu dilakukan agar bisa mengetahui kondisi tubuh sang istri. Bahkan diakui Teddy, jika masih ada yang bertanya perihal lebam di tubuh Lina, maka bisa ditanyakan kepada orang-orang yang memandikan Lina, sehingga bisa dengan jelas apakah ada bekas-bekas KDRT atau tidak. Kalau soal lebam, pas kemarin bunda meninggal, saya sempat konfirmasi ini mau dimandiin di RS Al-Islam atau di rumah. Kalau di rumah sakit Al-Islam itu dimandiin langsung dibungkus. Yang mandiin juga warga sini banyak, jadi bisa melihat ada lebam atau tidak, KDRT atau enggaknya, papar Teddy. Maka dari itu, polisi pun mencecar Teddy terkait kronologi kejadian saat Lina meninggal dunia. Ya, ditanya semua soal Lina kemarin, sebelum meninggal tidur di mana, terus sholat di mana, gitu saja sih. Obat-obatan kejadiannya bagaimana, saya sudah serahin semua ke polisi, tur Teddy. Di antara pertanyaan tersebut, Teddy pun sempat ditanya soal kondisi Lina saat pingsan. Yani apakah Lina ini keluar busa begitu pingsan? Polisi juga tadi nanyain ada busa dari mulut atau ada efek apa-apa gitu, bongkar Teddy. Mendengar pertanyaan tersebut, Teddy mengaku sempat kaget. Namun dirinya menjawab bahwa sang istri Lina sama sekali tidak mengeluarkan busa saat pingsan lalu meninggal dunia. Ya, saya bilang itu tidak ada efek busa dari mulutnya, taunya pingsan aja, tandas Teddy. Itulah guys, kekagetan dari Teddy saat ditanya busa yang keluar dari mulut Lina. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.